Kita mau kemana ini, Mbak Kluno? Marah nih Mbak Sudiro, gue tak gempur ya Mbak Sudiro. Oh, tenang. Sabar Mbak, Mas sabar, sabar, sabar. Sabar Mbak. Ngalang-ngalangi. Aku mau ngalangi piye ta? Ngalang-ngalangi. Kamu ada nggak? Ura, ura. Naku awe. Anda cetak kirene. Kowe njaluk kulong kuwi, bae tindek karo muridku sing kurang ajar kowe. Ora kuwi mergo sayang kuwi lho mbek sampean kok mlebu neraka ngono lho Mbak. Kuwi jenenge ora sayang. Lho, lha sampean lakoni dosa. Ngono kuwi jenenge. Kowe ngalang-alangi apa karep? Lah aku kan wis enggak. Nggih, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana ini kita Yai? Terserah jenenge. Mana jenenge? Disapa dulu Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dengan saya Yayatim kali Mbah Klunung kali Gus Samsudin Gus Nawawi kali Gus Wicak. Monggo sedoyo, muga-muga sedoyo sing ningali sedoyo dados tiyang yang manfaat dunia lan akhirat. Dan muga-muga sedoyo dapat berkah barokah manfaat di dunia wal akhirah. Mengkaten sing lo sampai akan datang panjenengan. Iya, Mbak Klunung, kita mau kemana ini malam-malam Mbak Klunung? Mencari kitab suci. Wah iya, siap. Kitab suci yang ada di Masuki, hati aja ya. Gempur. Oh, tenan. Nggih. Kita mau kemana ini Mbak Klunung? Tenan. Kita mau nengok Mbak Sudiro. Ya, kita ke tempatnya Mbah Sudiro gitu. Walaupun beliau enggak selalu di sini, ya paling enggak di tempat biasanya Mbah Sudiro berada lah. Kalau memang nanti beliau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ada di tempat beliau biasa bertafakur, kita ke sana. Siap. Siap. Biasanya beliau itu sukanya di atas atas, badannya kan kecil. Jadi gampang wing 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 gitu. Ya yatim ya terbang. Penasaran enggak sama Mbah Sudiro? Wah, ya sangat no. Sangat ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa ketemu ya. Amin amin amin. Ya kalau belum bisa malam ini ya besok malam atau kapan-kapan. Insyaallah ketemu. Iya. Mbah Sudiro, Mbah Suro, nenek setengah siluman. Nah, itu nanti temuin ya. Kita ajak untuk tambah saudara lah. Intinya menyambungkan tali silaturahmi, karena menyambungkan tali silaturahmi itu banyak sekali barokahnya, itu banyak sekali manfaatnya. Insyaallah bisa memanjang umur, menjauhkan bala, nggih, insyaallah menghilangkan berbagai macam bala dan penyakit, nggih. Untuk semua saudaraku, monggo kita ke tempatnya yang biasanya Mbah Sudiro berkhulwat, kita ke sana. Di gua. Udah lama kangen saya enggak ketemu Mbah Sudiro, mau tak ajak nyanyi. Caping gunung. Siap. Siap. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini ini banyak pohon ini Yai. Banyak pohon apa namanya? Pali kungkun. Iya. Banyak pohon pali kungkun. Kalau ini bidara ya. Tanggal Rolikur. Ini tanggal Rolikur ya. Jadi gajian nih. Ini kan enggak apa-apa kita kayak duit toh. Terus rasa nyantet-nyantet nah, mending tak syuting dhewe. Mending marani dukun-dukun santet ngono lho, kanca-kancamu dukun santet sing rong tobat ya diparani, aja malah kowe malah nyantet. Iya ta, Mbah. Kowe ora usah nutupi aku, Jo. Kowe dadi karepku. Maaf nesu diandani. Kowe wis dadi karepku. Kowe ora usah nutupi aku.
kowe ora usah ngentek-ngentek aku, kowe ora usah mengen aku, kowe ora usah melu-melu lekku. Gonku nyanteti karo wong-wong ngono kuwi. Aku butuh dhuwit yo. Ngelak awakmu lara kena santet neh dah nulungi. Dungamu kok elek to. Bene wong dikandani apa-apa ora ngerti yo. Dikandani lakone elek ngomarai. Awake dhewe yo elek, male soro, ciloko. Ya kowe omong manyingkur karo gurumu aku ngene iki. Kok malah ngomong-ngomong karo cagak ngene karemu piye? Ya wis. Lah kowe kemu tak jamong nesu-nesu wae lho, Mbah. Aku kan wis ngomong kowe. Iya. Sampai. Curi aku sing nemen-nemen. Heeh, tenan. Iki bisa lho, Jo. Tenan yo, tenan iki. Oh, tenan. Wah, aku nyetor radio kuwi. Lho, iki suarane sapa? Radio. Kayak kupa ijo kae. Wah. Ora. Wes to. Wes penting saya udah nyantet, gue tak warai mau tenan. Eh? Wes mari lah nyantet. Kui tak karang nih loh aku udah tenan gue. Masa? Wah, oh ini jalan, oh enak. Ah gak laku? Hmm? Gak laku. Kau ngarang laku udah tuh. Ya. Aku laku nu. Apa kau? Tak turuti apa karmu? Tak pindah nane. Ya ini ki. Jam-jam ya ini ki. Oke itu. Jam-jam ini sih, wongnya santai ya, masak nih kowe ya aku aduh-aduh kau gunung gede tekan sini jaluk gue ngaruh gunungmu aku kayak orang tak layani di piye aku suwe orang petok enak pirang puluh tahun secara petok karo gunung aku tapi kowe yang ngono loh apa tau penak kowe suritmu penak orang nyambang gurumu gurumu Sudiro wici ure popois mati wong wici gagah pengganteng kora marani lat makanya ngonekwi salah sama tulungi kayaknya aku udah balik mau olah sama cilip gitu kan olah tapi rambut sama dong kan jalan ini loh ya kok wici enak enak otang gitu dek loh. Oh. Ora aku rambut gue sabang deh, rambut gue kuning, rambut gue cair ireng kok. Kita eh, kalau lo jago kan, tapi itu nggak untuk kayak cewek kan? Jangan mepet-mepet. Oh, bau apa? Mepet ini. Lo selalu gue cak mulai gitu kan? Jalan aku mbah, jajan nih mbah. Jo, jalan si tok. Boleh, boleh jalan. Kiki aku ini tu. Apa? Ini cerita ceritane Marto man. Marto. Kurang tahu. Nyantet uang, menunggu orang. Nanti mati aku nggak tahu. Lampu. Ceritanya kosong. Wong kok cik ure. Lampu aku nggak ngerti. Lampu. Aku mencari. Ada. Temlorote ngalah-ngalahin senter. Tekan hujan. Terus ya mbak, saya nemoteng ini ya. Pak, saya nemoteng. Niatan kurang mati dong mbak. Pak, jatin kok. Udah enak nih. Wah tuh, lah tuh. Ada Pak Rawang ini. Tak belok motor batinku. Cuma belok. Ya, Rawang.
Ya sih, akhirnya sih. Enak sih ngalang-ngalangi. Sopo sih ngalang-ngalangi? Bah? Jo! Hah? Kaget aku. Ngajar lu. Apa lu, bah? Aku nyapa lu. Kurang ajar gue. Nyapa aku, bah? Aku nyapa. Aku nyapa. Aduh, royo-royo kok gunung gede. Aku nyapa. Nyapa nusu mbak gue nyapa. Nyapa nusu mbak gue. Ya lu tulung karo gurune, petake-teke di injek-injek. Iya. Karo wong sing jahat. Hmm? Nanti golek sandang pangane koyo-koyo dipake. Eh? Tapi nyatane ya lu tulung aku. Heeh. Lah iya nyapa. Aku ora ora apa-apa. Tapi nyata nih. Aduh. Hmm? Ya. Apa lah? Mbok ndek, mbok tangkep. Iki aku nunggu sampean ben gak nglakoni dosa. Kowe tak kai ilmu rung sepiro ae wis ngalang-alangi gurumu. Hmm? Aku nunggu sampean ben gak nglakoni dosa. Mateni wong kuwi dosa. Ora usah ngomongne dosa-dosa. Aja nesu, Mbah. Aja nesu. Oh, ora ngaku. Lah aku iki nganu kuwi ben sampean gak nglakoni dosa ngono lho, Mbah. Aja nesu, sing sabar. Sing sabar, Mbah. Sabar, Mbah. Ngaku. Sabar. Oh, ora. Aku iki mung gak pengen sampean iki mlebu neraka. Ngono lho, Mbah. Aja ngomong ning neraka-neraka. Kena opo? Aku kena opo? Aku wedi sampean ku mlebu neraka kuwi dosa mateni Allah. Mbok ndek. Ben sampean gak mlebu neraka. Ben sampean bener toh ngomong kamu toh dan sampean wanggah ngelakoni ngono akhirnya ya tak endet ngono lho kowe rasa kakan ngomong rasakan cangkem kowe wis wani ngalah aku ora ngono ora ngono Enggak.